Sekarang aku tahu kenapa orang-orang menangis di malam Lebaran. Yang pertama karena Ramadan berakhir, yang kedua karena rindu dengan orang-orang yang disayang. Setiap kali terdengar suara takbiran, disitulah air mata jatuh dengan sendirinya. Anak yatim akan rindu ayahnya, yang piatu akan rindu ibunya. Ada yang rindu kakek, ada yang rindu nenek, ada yang merindukan anaknya, ada yang rindu kakaknya, ada yang rindu adik, dan yang di perantauan merindukan keluarganya. Kita bukan menangisi kepergiannya, kita menangis karena kita ingat betapa bahagianya beliau di hari Lebaran ketika beliau masih ada. Silahkan menangis, tapi jangan larut dalam kesedihan. Kalau sudah selesai, jangan lupa senyum lagi, dan jangan lupa kirim doa.